guys kalau mau ini. Lihat deh, terang apa banget di. Gak apa-apa emang apa? Keterangan dong. Yaudah deh, fix. Smoothness, udah. Smoothnessnya mau diturunin. Gak ngerti, maksudnya gue naikin. Gak ngerti deh. Smoothness itu apa sih? Biar smooth dong, makanya. Terus kita gak boleh smooth. Ayahnya lagi pergi guys katanya. Ah, apa sih? Gue pengen di waro. Apa sih? Oh, tuh kan pengen di waro. Bosan. Jadi ngantuk. Ngantuk tidur. Jangan cari member lain di Shopee. Maksudnya jangan cari member lain tuh apa sih? Maksudnya gini-gini. Eh, mana ayah? Mana Gre? Salam ya untuk Shen. Gue nggak apa-apa sih. Seralus. Ini cuma. Ih, jangan menginjak kaki gue, sepatu gue putih. Sepatu gue juga putih. Sepatu lo udah buluk. Gantian nih. Tidur bro. Ada itu, ada disco. Tuh siapa yang lari dulu? Gitu lah. Lari dong lampu disco. Ih, enak kan gitu. Ntar gue pegang. Lo kalau mau di sini nih. Sini. Yang ada daging. Bukan, sini nih. Gue lihat nih, tangan gue di mana. Lah dari tadi aku di sini ya. Di antara. Nah gitu. Ini ada uprak gak? Udah kelar. Aku ngerjain tau sambil teateran ya gak sih kemarin. Kayak aku sambil itu. Terus dipanggilin, ini. Oh iya, gue lagi nugas gak kedengeran. Kita diem dong gitu lagi. Nanti nge-skip aku rasa. Nge-skip aku rasa enggak. Iya girl. Ini ayo menikah. Belum Gret, udah diajak nikah aja. Belum aja ini belum aja umur 21. Udah diajak nikah aja. Dede, ini permisi, baru kamu lewat. Gak boleh. Gak. Siapa yang bolehin kamu jalan? Iya. Ih, ada disco ball. Ini siapa nih? Gue lihat-lihat nih. Kan bener. Crypto potato. Apa? Hah? Maksudnya sih gimana sih? Oh iya. Apa? Ini dari siapa? Christy lagi ngumpet dari kamu, dia katanya gak mau ketemu kamu, dia marah sama kamu. Christy mana? Christy? Hah? Kenapa emang Cika? Gak apa-apa, Christy mana? Gimana ya Christy? Oke, kamu di. Lagi situ. Christy di mana? Christy. Christy. Oh itu. Iya, lu kenapa ngumpet tadi juga? Enggak. Gara-gara gue ngomong dia lagi ngumpet tadi lo. Kedengaran aja. Oh. Ih, nyanyi mulu lo berisik terus. Tadi udah, Kak Bri udah makan. Kenapa kok ditutupin mukanya nih? Enggak apa-apa. Nih, lihat kan jidat kamu. Benar-benar ya ini. Tuh dia sayang sama gue.
Namanya Nene. Dadah. Mau kemana? Mau ke hatimu. Mana mau jajan? Enggak, udah tadi barusan. Oh iya, jajan apa? Terus kita diikutin anak kecil. Ih, iya, serem banget. Tapi dia baru nyampe depan sih. Tapi dia apa? Apa ya tadi, bakso mau dong? Udah beli. Nanti dong beliin aku untuk buka puasa. Sangat Kak Indi, lancar-lancar. Makasih ya. Dadah. Dadah. Eh, makasih diskonnya lagi. Oh, aku kepencet notif, guys. Grey senior galak, pas parah banget sih. Iya, galak banget, astagfirullahaladzim. Gak suka aku digalak-galakin gitu, senioritas sok banget deh. Habis, so asik. Kurang berapa bayar hutang ya? Kurang berapa ya? Sekarang 4 lagi. Thank you, Kak Bu Riri. Ini puasa atau diet? Puasa sayang, masa aku gak makan untuk diet? Dia tetap aja harus makan, tapi dikurangin aja. Indi kapan jadi papi? Tidak mau. Kok gak mau? Aku gak mau tau jadi papi, soalnya gak bisa kayak gak jadi sama yang lain, cuma aku jadi sama diri sendiri kalau aku ngomong kayak gitu. Gak suka gelai. Aduh. Gresha berubah jadi Grandi atau Shanin? Shanin tuh kesannya kayak Shani Anin. Oh. Shanin maksudnya Shani Indi. Enggak tau juga sih kayak Shanin Anin deh. Shani Anin deh. Iya, emang ada ya Shanin? Ada. Oh, ada ya, gue baru tau. Kalau Shandi dong. Jadi Shandi. Iya, aku dapat dari Carnival dan Love Gracia. Shani. Thank you. Kasih. How are you doing today? I'm nice. I feel good. Shandi, Shani, Shani Indi, Grindy, Green Tea, coy. Mengaung aja kayak ayam di. Ah, what do you mean? What do you mean? Kok gue kayak British gitu? What do you mean? What do you mean? I mean. British English. Tadi ada Xiaomi. Yes, of course. Kak ini setelah bergerak mau ngapain? Aku mau jalan-jalan. So asik word of the month. Iyalah, gila ya lo. Lo tuh kayak emang anaknya so asik banget, makanya banyak temennya. Ini puasa, patasan di diman. Enggak, ini gara-gara dari udah berisik. Denger gak? Apa? Gue udah di tempatnya Tigre. Makasih Kak Tiara Ade. Dida situ di ruanganmu. Iya. Ya gimana masuk gue gak? Beneran dong bawel banget. Kenapa sih? Ah? Elah. Parah sih dia. Parah banget aku dikatain bawel. Orang yang sama Indi sabar banget. Enggak tahu gue yang sabar banget. Gue sabar banget loh. Konnichiwa. Minasan konnichiwa. Ogenki desu ka? Ih. Tuh kan galakan, guys. Aku Emoto. Hai Emoto-san, konnichiwa. Dengerin deh, Indi kamu mirip ini tahu, kamu mirip ini tahu, mirip masa depan. Kata Kak siapa tadi? Kata Kak Aska, iya deh kayaknya. Kamu mau gak jadi masa depannya dia? Aku mau jadi masa depan suamiku nanti. Gak tahu siapa, masih gak bisa ditebaknya. Masih jomblo. Indi sampein salamku buat orang yang di samping. Ya kalau kedengaran dia agak-agak ini tidak bisa mendengar. Belum ini kayak ini. Apa sih gue dari tadi ngomong sama lu? Apa sih? Nah, udah males.
Gak di warung bapin. Aku kalau jadi Gri udah gigit tangannya Indi. Lihat deh, tau gak kenapa? Gak. Lihat deh. Hah? Lihat deh. Apa sih? Makan gua. Kenapa emang? Enggak, kalau ini atau enggak tuh dilihat deh. Apa sih maksudnya, gak ngerti. Selamat Hari Perempuan. Kok galak-galakan sih? Aku tuh galak ke semua orang. International Women's Day. Happy International Women's Day, guys. Yeah. Tapi lo cuma tahu, aku kalau sama anak-anak yang lain suka galak juga. Jadi kalau yang nggak tahu tuh kayak lucu gitu, mereka kayak minta maaf. Saya suka kayak enggak mau bercanda. Ya enggak. Enggak. Di ngantuk. Tidur, boy. Galakin melodi di itu doang yang gak gue bisa. Kalau kamu berani sih hebat. Gak bisa gue berteman saja deh sama Teh Mel. Sok berteman ya, banget. Ini kalau galak serem. Enggak, biasa aja. Sebenarnya kalau orang yang gak tahu dikiranya beneran marah, guys. Padahal aslinya gak pernah marah. Ya gak? Coba gue tanya, gue pernah marah gak? Au. Lu mau tiduran? Tapi di tengah-tengahnya kayak tadi. Nah gitu. Mau ngapain nih, pas ini enak punya. Iya. Udah tidur lagi. Punya siasat jahil emang. Udah tidur. Singkirin. Tidur aja. Tiduran. Mau. Tiduran. Mau. Amin. Aku mau ambil makanan dulu. Gak mau. Makasih ke portal. Kantor. Aku mau ambil makanan dulu nih. Ah. Sini dulu bentar. Puasa gak apa-apa, lu kalau mau makan gak apa-apa. Cuma gue malas aja kalau lo pergi. Cuy. Ih, gak mau ya aku pergi. Karena aku yang pergi. Ya udah, aku yang pergi dulu. Ya udah guys, kalian mau kalau ngecigo ya graduation sebelum aku. Padahal gue udah mau graduation minggu depan. Di titip dong showroom aku. Ya Allah, semua showroom aja gue. Tapi jangan ngomong yang enggak-enggak ya. Tuh kan. Awas ya. Aku ngomong ah. Awas ya. Aku ngomong kasar terus. Awas ya. Ah, iya. Ih, sorry. Kan. Sorry. Katanya mau ambil makan, cepetan enggak? Iya, bentar. Makan mulu si Gre, iya coy, dia makan mulu tapi kurus. Kalau gue makan dikit mah gendut. Ada yang nyuruh set di F word. Kocak. Kangen skating gak, Di? Kangen sih. Di mute ya tadi, emang parah banget sih gue. Aku gak mau gendut, makanya aku pengen olahraga. Gym yang murah apa sih guys? Aku pengen mau gym ya. Di udah azan nih? Enggak, maksudnya azan maghrib. Guys, nanti kalau misalnya maghrib bilang aku ya, ini DM aku atau enggak, tweet
mention aku bilang, "Di, udah maghrib," gitu. Soalnya aku suka lupa, suka bingung, jadi aku nanti gak makan. Makanya kasih nanti bilang aja, oke? Okay? Iya tahu masih lama tapi nanti bilangnya. Ini SR-nya Greg kenamil udah enggak kok. Terus makan dulu baru bukan di. Iya udah pasti aku buka aku pesen dulu makanannya tapi aku lupa. Buset ambil donat nih orang yang enggak sih donat. You're tired or something? No, I'm not tired. I'm bored. My ass off. I'm bored my ass off. Ih. Nanti bilang. Bener deh, Tiana. Makan mulu, makan mulu. Ah, yalah, gak enak kalau makan sendiri. Cih, gak apa-apa, coy. Nggak enak banget jujur. Nggak apa-apa anjir. Aku puasa juga. Coba lihat deh, ada yang lagi nggak enak makan. Padahal bukan bulan puasa guys. Kamu puasa dalam rangka? Ya emang kenapa? Puasa ganti, puasa Senin Kamis, puasa biar keterima Pepe kami. Uy. Doain ya. Amin. Aku udah ini udah masuk ke listnya tinggal. Enggak. Semoga ya. Amin. Ini kan pintar pas bisa. Amin amin. Aku puasa tuh ya sekalian dapat pahala juga. Sekarang jam berapa sih guys? Aku pengen ngecek baterai aku tapi boleh sambil ini gak ngecas pakai cas sambil. Boleh? Hmm? Apa dulu ya? Ya, kelihatan kan? Coba nama apa? 69 70 lah, berarti 69 Ini gak tau deh kayaknya. Ngerti gak lu? Apa? 69 apa? Gak ngerti deh. Dia gak ngerti guys. Coba aku nanya, 34-35 ngerti arti? Tau gak kenapa? Tau gak kenapa? Iya, gak ngerti. Oke, dia gak ngerti juga. Kenapa ya? Aduh, Cigre, Cigre. Tapi enggak, serius kenapa sih? Ini, aku tuh yang ngajarin Cigre, tau gak sih? Kan gitu loh, sok tua ini. Ini tuh katanya ada yang bilang, apa sih? Ada yang bilang gaya, pose. Aku nggak pikiran kotor kok, biasa aja. Emang itu kan begitu. Udah 70 sekolah gua. Anecas. Ini jangan ajari Cigre. Tau gak sih guys, kalau Cigre itu suka nanya ke aku tentang banyak hal. Iya guys, tau gak sih dia nanya juga waktu itu adalah sesuatu. Ya ampun, Indi katanya tuh. 30 for 35. Can you stay up all night? Daylight. Dia nanya apa? Spill gak, Ci? Jangan deh, dia belum mau grad. Gimana caranya? Iya, kan itu kan ini di biologi, emang biologi. Apa sih? Lu tetap nanya kayak gitu apa? Ini tuh. Kalau 34-35 tuh, lu cari dah. Bener. Nanti deh, nanti aja, abis ini aja. Daripada, soalnya
snap ada showroom lu. Kalau showroom gua doang mah enggak apa-apa. Di. Ya soalnya kan showroom lu Pak, lu kan masih member nih gitu kan. Ya tetap aja Andi juga masih member. Nggak, ya sekarang. Gua emang image gua masih gini kan. Enggak, tetap aja. Tetap aja masih member enggak boleh. Emang enggak kok, kan gua enggak pernah bilang apa-apa. Lucu banget konten 21 plus umur gua masih 18. Emang. Aduh, ini. Nambah aja terus. Guys, jangan masukin YouTube yang ini. Kocak banget kontennya lah. Udah ke-record tuh, Cong. Nyebelin banget. Nyebelin banget, enggak nyebelin sih. Ya udahlah ya. Potong dong, guys. Potong bagian-bagian 21 plus. Soalnya, ini Masya Allah katanya. Soalnya nyokap gue suka nonton, coy. Ini kamu berdosa banget katanya. aku dikasih boneka. Tunggu Jun. Jumpa sehari atau saya mas. Yang 22 lebih polos daripada 18. Gue jadi inget arah Taco Bell tragedi. Lo harus tau ada tragedinya arah. Kenapa arah? Kan gue bilang gue pengen banget makan Taco Bell kan. Terus dia bilang gini, Sri. Jangan kedengeran. Enggak, Sri gue bisa gimana. Kedengeran. Gitu. Kedengeran. Showroom tuh ini banget. Gue pernah bisikin temen gue gak kedengeran pas kedengeran. Di YouTube. Kedengeran. Kan gue ngeliat. Itu lah, pokoknya ngomong kayak gitu kan, si Ara di showroom. Terus kita sampai sekarang suka ngomong, ini gue jadi inget tragedi Ara. Dengan Taco Bell. Tuh gak kedengeran kok katanya. Tapi dia kok kedengeran. Ada yang beda, kalian udah pernah nonton Nimlum Jason TV kemarin baru upload video baru YouTube. Kedengeran nyatanya. Kedengeran Tuhan nyatanya. Ini masih 18 tahun tuh kayak gitu. Apa sih? Aku terus disalahin, males gue. Gue liatin aja tuh makanan. Enak, Cigre. Tobat nih, tobat katanya tuh. Udah tobat gue lagi puasa. Lagi puasa tapi kayak gitu guys, bener-bener. Dia lihat kok kamu nih, lihat nih. Tuh, lihat tuh, tuh. Tuh kan, dia tuh waktu itu nanyain tentang itu. Mana gara-gara jadi kan waktu itu ada fans. Udah enggak sama-sama. Kan ada yang udah enggak sama-sama. Udah main. Iya, dia kok dia patah. You like me, you got to me. Katanya puasa aja gini, yang paling gak puasa sefrolah sendiri. Emang. Gue tuh yang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan Cigri tau gak sih? Terus suka kepo dengan ini, sistem alam ini, tau kan? Sistem alam, atmosfer, dari atas ke bawah. Lu kenapa sih, Ci? Diem aja lu. Gua bosen, hibur gue. Tapi kayak gitu aneh banget udah jadi orang. Kok kukunya ada yang pendek sendiri? Mana ada? Lihat nih, kuku gue panjang semua tuh. Tuh, gak ada yang pendek sendiri, guys. Semuanya rata. Tuh. Lihat, guys. Ha ha ha!
Baca deh sini deh, baca deh, baca deh. Baca deh. Kenapa sih? Lucu banget deh ini. Ini suka gini, nanti baca deh, baca semua deh. Kenapa bener-bener sih ya? Kalian? Warga Showroom Indie. Iya, warga Showroom Indie emang kocak-kocak. Kan di sini nggak boleh dipakai gara-gara oh, untuk make up katanya. Nah emang sekarang lagi ada make up apa? Gue mau make up. Enggak. Ini gue mau make up nih. Enggak. Gue mau make up. Ini lu mau pakai lip gloss gak? Enggak, nggak mau. Bagus tali lip gloss. Tapi bocor. Bocor, bocor. Haus, nggak haus dan makan nggak nahan mulutnya katanya. Iya benar. Gue tuh nggak bisa nahan mulut. Tapi menahan makan dan minum tuh jago. Ah mau pakai make up ah? Mau manis sih pakai make up? Mau buka puasa gue? Gak boleh. SR ini isinya para intelektual. Itu eyeshadow siapa? Hah? Gak jadi. Apa sih eyeshadow? Gak jadi. Apa sih lu? Gak jadi. Kok yang lain pada hilang? Iya udah. Dari mana ya? Ternyata kita tinggal berdua doang. Di tobat gue sama lu. Bener-bener emang ini. Udah nih udah tobat. Lagi puasa gitu-gitu. Astagfirullah ini. Harusnya yang ngebut gue bisa. Aduh, kaki gue pegel, ntar gue pengen. Gue pengen angkat kaki tapi kayak gak sopan. Katanya mau donat, Gre. Sini dong. Begini deh. Sini, lihat donat di sini. Oke, masuk ke sini, nanti donatnya aku abis. Gini, gini, gini. Susah ya, nganak nih. Pegel. Ada-ada aja dah tingkahnya. Pantas Indi suka makan Taco Bell. Ih, itu merek tahu. Ih, mau lagi. Ya bener lah. Indi lagi belajar biologi buat SBM, sedangkan gue anak IPS. Di grenya jangan lu ajarin yang iya-iya. Ini udah sholat belum? Udah dong. Iya ini harus di rukiah. Ntar, di stop jangan ajarin gue. Jangan-jangan lu bimbel yang kagak-kagak. Apa? Mana ada sih. Sensor merek di area Indi tidak berlaku. Aduh. Kelihatan gak sih? Indi IPA pas yang bab itu berapa nilainya? Itu agak sih gue belajar kayak gitu tuh dari SD, soalnya kayak gue tuh emang dulu tuh pengen banget jadi dokter, bukan pengen banget sih, gue tuh suka sama hal-hal biologi, gue tuh pengen. Tapi aku juga suka biologi. Iya, gue tuh suka sama hal-hal biologi deh. Gue tuh suka sama pelajaran seksual, bukan itu maksudnya penyakit seksual, gue tuh suka penasaran kayak gonorrhea gitu-gitu, herpes, syphilis gitu-gitu, tuh gue suka belajar. Gue suka belajar itu, soalnya kayak seru aja dengan pelajaran itu. Sini. Salah guys, maksud gue salah. Sini. Itu kan ada yang bilang, gimana nih? Gue suka sama pelajaran penyakit seksual soalnya. Where are you? Interesting aja. Gue tuh belajar gonor. Aku kapan baliknya? Lu ngomong sama siapa sih? Sama Cisha nih, katanya dia lagi nonton. Oh nonton? Hai Ci. Gak usah soal asik. Lah, dia membaik sama gue kadang-kadang.
gue tuh belajar gonorho itu since gue kelas 5 SD atau kelas 4 SD gitu. Gue udah tahu tentang gonorho. Jadi kayak emang dari dulu tuh gue suka nanya yang aneh-aneh sama guru gue dari SD. Kenapa harus penyakit seksual? Pengen jawabnya yang mana nih? Mau dijawab yang mana nih? Mau jawabnya apa? Gue mau jawab yang lain kan. Karena kalian harus tahu semua sebelum. kocak. Apa kamu suka ngeliat yang aneh-aneh? Enggak, bukan gitu sih. Emang suka sama pelajaran penyakit-penyakit gitu tuh gue suka. Kayak penyakit-penyakit aneh-aneh gitu. Yang kayak apa sih namanya, HIV gitu. Kayak itu kan penyakit yang kayak tidak bisa disembuhkan kayak sebuahnya. Mesti Farni, kata Kak Ahmed mesti tahu nih. Istighfar di katanya. Baik banget nih komen-komen di jurnal. Eh, Kak Baby ngebales gue. Bales apa? Katanya dia ada bebas tugas nih kata dia. Terus coba ada Kak Baby. Temen nongkrong gue. Enggak lah, belum aja nongkrong. Tuh kan so asik kan emang. Dia pernah ngajakin gue ya, ajarin gue jadi anak jaksel kali ya gitu-gitu. Indi, apa sih tadi bilang apa sih? Ingat-ingat ya lagi puasa. Gua tuh lagi ngomongin biologi demi Allah Tuhan. Gua kayak itu kan ilmu guys, sumpah demi Tuhan. Gua nggak ngomongin jorok-jorok. Ya itu BDSM berdua di sepertiga malam. Ya itu gua tahu sih. Itu tapi serem tahu, sumpah. Yang oh, itu Cishani palsu. Okay, yang ada di menurut gua tuh yang ada di Grey, film Grey itu kayak masih soft gitu kan, dan itu kayak itu masih nggak apa-apa, itu masih belum ya, masuk ke ngomongnya nggak berhenti ya mungkin ya kan gue lagi showroom, masa gue diem doang? Aku bilang dia tuh nggak bisa berhenti ngomongnya guys, showroom kayak mau ngomong kan kalau misalnya lagi di PD kalau di aslinya kayak serem banget menurut gue ya, kalau yang gue suka baca soalnya. Pernah nonton asli, artinya emang pernah lah ya, pasti lah gue pernah, abang bukan penasaran sih emang kan gue pernah ngomong gak sih kalau menurut gue kalau romance tuh nggak seru kalau cuma cheesy doang, menurut gue tuh yang bagus tuh yang ada lastnya karena kayak lebih romance lebih kelihatan gitu. So asik semis kali kasih tahu Gracia. Kayak Indi, cerita apaan? Spoiler single baru ditunggu ya tanggal 16 nanti. Ya, jadi kalau kalian mau baca tentang hal-hal kayak gitu, bisa kalian baca di Wattpad. Banyak banget di Wattpad. Sumpah aku baca Wattpad loh. Jadi aku banyak tahu tuh gara-gara Wattpad. Tapi itu sebenarnya bukan yang kayak hal yang kayak because you're like or something. Enggak sih, tapi lebih kayak ya you know things from there. Dan kalau misalnya lo kayak penasaran, ya baca aja sih menurut gue. Banyak tahu jenisnya. Film tentang penyakit itu ada gak sih? Kalau rasa ada deh, pasti ada deh. Coba cari aja. The heck is wrong with you? There is nothing wrong with me. Sekarang jam berapa sih, Di? I have no idea. Wait a second. 4:44. Oh, okay. Kamu udah jemput belum? Belum. Gak tau sih, gue jam 5 kayaknya dia berangkat dari kantor. Ke ayahku berangkat dari kantornya. Oh, okay. Jadi, pulang juga. It's totally normal, guys. Come on. It is. I mean, kayak. Everyone in the end they're gonna do that, you know, in the end it's something that you have to learn, okay, it's something educational that you have to know. Indi lagi ngasih ilmu ya emang. Ngapain coy? Sini deh. Ai ngapain? Ai tolong dong, siapa showroomnya Indi nih, pusing aku dari tadi. Gue aja pernah menodai showroomnya Ai. Kenapa sih?
ngomongnya ngomongin 21 plus plus karena dia masih 18 tahun gitu kan. Emang pasar apa lagi emang ya. Bye bye. Jangan lupa nonton video terbaru Fashion TV. Yeah, for me kayak apa ya? Menurut aku something like that. You have to know. It's an educational thing that you know. Even kayak itu yang enggak tapi kayak yang kakak tadi bilang setuju tapi nggak bisa juga. Yeah. That's actually something that you have to learn. Since you don't know what you like, okay? Since you don't know what you like, so you have to know. You have to learn. You have to watch. I know. You have to. Nih, let me tell you guys something. In the yang kayak ada di black web gitu-gitu video, that's not right. You have to read, okay? Kalau dibaca, kalian akan imajinasikan sendiri dan kalian kayak bakal tahu gitu. Tapi kalau misalnya kayak you watch, it's like something else that people do, not you. You're not doing that, okay? So yeah. Menurut aku kayak itu something yang kayak it's educational yang kayak people must know, everyone must know. Hi. Mama. Eh kak, are you okay? Selesai latihannya. Kita udah latihan tadi. Black web, I mean dark web, Sal. Beda lagi yang FBN 3, iya. Tanggal 15, smile. Munyinya. Kan 21 baru boleh tahu. Ya selalu sih sebenarnya ya. Jadi kalau mau lu tahu dari dulu apa nanti aja itu serah Anda. Aku udah lihat sih yang glow up yang kesambet petir itu ngakak banget. Aku bisa ini ya. Terus lagi show. It's not about you polos or not. It's not something like that. Kayak lu tuh polos doesn't always not good and terlalu begitu juga nggak terlalu nggak juga bagus kayak something yang berlebihan nggak akan selalu bagus nggak pernah bagus coy. Dark web is a different thing bro. Yeah, I mean not that ya gitulah ya. Untuk edukasi tuh nggak ada batas umur guys ya tapi ya sepantasnya aja ya kalau udah bisa. Kalau udah merasa kayak, oh iya gue bisa untuk mencerna ini, ya cerna lah. Tapi menurut gue tuh hal kayak gitu bukan untuk lo doing bad things tuh enggak. Bukan doing hal-hal yang kayak, ya gitu tuh enggak. Tapi something to know menurut gue ya. Sewajarnya aja jangan berlebihan yang di, iya bener banget. Wajar kok teman-teman cewek sama aku aja tahu guys tahu gak sih sebenarnya cewek sama cowok itu banyak kan tahu cewek banyak kan tahu apa ya kecuali lu sih lu kan kayak gak tahu apa apa gitu. Tahu soalnya kalau cowok tuh mereka tuh cuma kayak dengan nafsunya doang kalau cewek itu kayak gini nih mereka kayak pengen tahu that's why. Ih, lemak. It's not because I don't ask man, but that's actually right. You know, when it's not about knowing, okay? It's about the lust. Girls have much more lust than guys, honestly. Yeah. Do you listen Girl in Red? I've listened. It's nice actually, gue suka. Soalnya menurut gue kalau misalnya kita lihat-lihat lagi gitu, kalau cowok tuh pasti want to do that with someone they love gitu. Or not. Or kadang-kadang ada yang kayak they don't want to do that to someone they love because they feel like it's wrong. Terus mereka cuma only want to do that. Oh my god. Like that. What they mean it gitu-gitu lah. Tapi kalau misalnya kayak cewek tuh yang kayak they have after of mind, okay? Girls have lots of wild mind. I don't even get it anymore. Kayak pokoknya banyak banget. Hi Freya. Hi. Aku senang banget ada tempat yang tidak dingin.
Ini di sini dingin tau, soalnya tadi ada angin. Di mana ya? Aku juga nggak tahu di sini dingin tuh. SJW tuh apa sih? Apa? SJW. Gua nggak tahu kalau SJW. Versace on the floor is the good song. Yeah, it is a good song. Social justice warrior. Oh. Ya udahlah ya. Ini kan aku cuma, aku bukan menggiring opini kok guys. Cuma mengasih tahu opini aku. Kenapa jadi politik guys di sini? Pada ngomongin presiden. Kenapa sih ini? Kenapa? SR gue tuh kayak aneh gitu. Kayak tiba-tiba gak ada bahasa, politik. Kayak gue ngerti. Iya, gue nanya SJW sih. Oh, ada yang ngejoke SJW apa? Sobat Joko Widodo. Cong, lucu banget. Padahal itu tadi social justice warrior. Like Oshi, like fans meet. Bener sih. Your audience is intellectually weird. That's actually right. I have lots of intellectually weird people, like friends. Actually my friends, my best friends are like intellectually weird, you know? I'm not khotbah for goodness sake. Ini apa tanggapanmu kok kudeta di Demokrat, muset. Gua kagak ngikutin politik, guys. Gua anaknya sangat netral. I'm not a nationalist at all. Gua kayak jump scare apa? Gua tuh tenggel, bukan gua tuh kayak enggak pernah ngikutin politik. Kayak bukan enggak pernah sih, jarang banget. And sometimes they are atheist. Enggak sih, my friends tuh ada yang atheist, ada yang agnostik juga. Because they're like super super duper smart, genius. Ini kalau upacara ngumpet di masjid gak? Enggak, gue ngumpet di UKS. Ngumpet di UKS ya? Kan ubahlah UKS menjadi ruang disco. Nah, tapi gue gak ada dokter ganteng. Dokternya semuanya teman sekolah juga guru. Jadi gak ada biasa, gak seru. Gak guru. Aku agnostik karena malas sholat. Guys, kalau kamu sama Kak Randy, jangan agnostik karena malas sholat. Jangan, apa ya, kalau saya kayak kalau kalian masih percaya itu namanya bukan agnostik. Agnostik itu kepercayaan. Kalau misalnya kalian tidak percaya sama agama, that means kamu agnostik. Kalau kalian masih percaya sama Tuhan tapi kalian tidak percaya sama agama, that's called agnostik. Tapi kalau atheist, you don't believe in at all. You don't believe in God at all. Kalau apa? Atheist. Temen aku soalnya ada atheist, ada juga yang agnostik. Kayak aku cuma gimmick, enggak, aku cuma ngejelasin dong ke Kak Randy. Peace. Kalau percaya sama Tuhan ya, apa? Ya, tapi percaya sama agama enggak? Kalau percaya sama Tuhan tapi enggak percaya sama agama, that means kamu agnostik. Tapi kalau kamu percaya sama Tuhan, percaya sama agama tapi masih ngerasa agamanya enggak tepat, ya kamu should learn, should find your own way. Apaan? Coy. Ada yang nanya, masa gua enggak balas? Pakai bahasa Jepang semua di sini. Hai. Nama Rasang, pakai Jepang. Aku mau stay friends. Of course, can we switch the topic? Of course, it's fine. Thank you, gift-giftnya. Cuma kalian tuh kayak mau nanya apa aja serah deh, aku jawab. Iya, Hendrik Curious.
Alasan lo pakai dress warna kuning apa? Gue tuh suka banget warna kuning. Even tas gue kuning, casing HP gue kuning. Gue tuh suka banget sama warna kuning. Eh, ada yang nanya nih, what's your opinion about Aten? Gue juga gak kenal Aten. Gue tuh lucu banget liat Aten, soalnya kayak bocil gitu. Semuanya aja yang tua dan gitu daripada dia dibilang bocil. Soalnya kayak lucu, kayak bocil, kayak adek gitu. Have you watched Easy A? I love that movie. I love Emma Stone there, she's a badass. Kayak kalian sebaya, enggak tahu Aten tuh di atas gue, tapi dia kayak bocil gitu, lucu banget. Dia manggil kak, semuanya kak. Aku tuh suka warna kuning, dari Ava kuning for Indi. Aku tuh suka warna kuning, tapi aku suka ungu. Kita tuh bareng, kalau kita suka sama warna, kita tuh suka. Kita tuh suka sama warna yang sama, tau? Enggak, iya. Aja ikut-ikutan aku. Gua suka ungu, lu inget banget kita bilang, kayak kita suka ungu. Terus kayak gua bilang gua suka kuning. Lu bilang, gua suka kuning. Enggak. Ini gua kasih ini nih, jadi kamu aja. Suka sunflower, yes I do. Sekarang jam berapa? Jam berapa sekarang? Apa ini? 4.56. Kayak lagu anak buah. Jadi aku habis bikin TikTok sama Indi, udah pernah liat belum? Lihat dong, gimana komen-komennya. Ini dia tuh gerakannya udah tinggal. Ayo dibikin TikTok lah. Jelek gak sih gue kayak gini? Rambutnya? Enggak. Enggak rambutnya, rambutnya? Enggak. Seriously? Yes. Oke. Makasih ya guys, lo ininya. For all the gifts ke portal, ke Ahmed, ke Azardin, ke Ariful, ke Emoto-san, Rigato, ke Azardin, ke Aloy, Kruger. Thank you all. Kasih kayak ke Fander. Kayak aku pengen udahan deh, soalnya aku pengen minta jemput. Abis Abelva, Rismaya, Nini, Adik, Dreri, Adik, Ari, Tonang, Botol, Kecap, Timothy, kita kapan showroom lagi, oke? Bye-bye. Pernah berjuang. I love you guys. Siang sone, RF, Cia. Aku mau siapin mau buka puasa. Nanti. Yeah. Bye bye guys. Di kosan. See you tanggal 13 Maret dan kita ada video call sama kita ada two shoot lagi. Yeah, guys. Bye. Tiara.